Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Nona Safa. Oke teman-teman hari ini saya berada di mana mas di mana ini? Mas? Ini Duku Saponyono Desa Wonosari Kecamatan Patepun Kabupaten Kendal. Oke ini saya bersama-sama mas siapa? Mas Yanto. Mas Yanto. Oke teman-teman kita di sini uh, bersama Mas Yanto yaitu petani milenial. Uh, tentang petani apa mas ini mas pembibitan apa mas? ini kebetulan saya buka ini pembibitan sayur mayur ya holtikultura oke okay, ya itu terong, teman teman pembibitan, uh, pembibitan holtikultura di pembibitan cabai terong apalagi mas tomat dan juga lain lain tomat dan lain lainnya oke okay, buat teman teman yang di mana saja maupun subscriber saya uh, jangan lupa kalau mampir di wonosari tempatnya mas saryono jangan lupa beli bibitnya di sini ya di sini harganya murah-murah, mulai dari berapa Mas harganya Mas? Itu kalau yang bervariasi Mas dari yang lokal mulai 80.000 sampai 100.000 per kotak. Oh itu ya teman-teman per kotaknya harganya itu sekitar 80 sampai 100.000. Ribu. 100.000. Ribu. Oke, murah sekali ya teman-teman daripada yang lain mungkin uh, uh, apa ya lebih mahal gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya jangan lupa ya nonton video sampai selesai, subscribe, like maupun komen dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terek hari ini saya Nanang Safa akan membahas dan bersama petani milenial ini uh, tentang pembibitan hortikultura uh, kultura yaitu diantaranya bibit uh, cabai uh, terong dan macam-macam di sini oke okay? jangan lupa langsung aja nonton video ini sampai selesai oke okay, cikidok oke okay. eh, dengan mas siapa nih mas perkenalkan nama saya Mas Yanto yang hmm. dari desa Wonosari, kecamatan Patebon, kabupaten Kendal. Oke, okay. Mas, eh, kenalkan saya ya Mas, nama saya Nanang Mas. Ini saya mau tanya kepada Mas Yanto selaku eh, petani holtil futura ya Mas ya. Yeah. Ah, ini jenengan ini eh, bibit apa Mas? Ini di sini ada cabai ya berbagai macam jenis cabai, hmm. juga terong. Ada pepaya dan juga tomat dan lain-lain. Oke. Uh, udah berapa tahun mas uh, untuk masalah jadi petani milenial ini mas? Nah, kalau saya ini masih pemain baru mas ini baru awal tahun ini Januari. Ya, hampir oh, setahun oke, lah. Iya. Oke. Ini yang di sini bibit apa ini mas? Ini ada cabai rawit tapi ini versi lokal sini ya mas karena oh, di sini enggak. yang paling laku itu yang ini. Kalau yang lain hampir sulit sekali untuk penjualannya. Oke, untuk cara um, pembibitan ini dengan caranya itu gimana mas? Ya ini kan ada media semai yang sudah jadi. Ini kan saya beli sudah jadi. Nanti disiram cukup basah. Nanti kita lubangi pakai tangan satu-satu gini mas. Oke. Pakai satu-satu. Nanti biji apa benih ini cabai ini nanti diletakkan satu persatu atau ada yang dua nggak apa-apa. Nanti setelah itu saya siram tipis lagi. Saya tutup pakai karung atau plastik atau dan lainnya nanti setelah beberapa hari akan tumbuh seperti ini. Oke. Ya. Ini medianya apa mas medianya? Ini tanah ada juga campuran pupuk oh kandang, hmm. pak saya ini biasanya pesan pakai yang tambahan PS biasanya mas hmm. atau sesuai selera gitu. Oke, Oke dari semai sampai tumbuh ini daun berapa ini mas? Daun dua ya? Ini masih kelopak. daun awal kelopak dua ini. Oh, ini pake. paling se seminggu ini mas. Oh ini baru saja seminggu ya mas okay. ya. Oke. Okay. Uh, dari pembibitan itu butuh pupuk apa aja mas? Oh, kalau di pembibitan paling kalau beda-beda apa ya? Beda kan beda selera dan cara ya mas. Kalau ya. saya paling kalau nggak oh, KNO merah dan dasil ataupun NPK. Gitu. Okay. Untuk BB-nya apalagi mas? ini karena bulan ini masih sepi order dan juga belum musim tanam yang okay. sebenarnya rame, ini juga hanya sebagai stok saja ini ada terong ungu Antabuga ya Oh ya yang dulu jadi primadona okay. mas, sekarang kita lebih eh, yang laris itu merek Prince dan ini juga ada cabai rawit hijau ini ini saya sortiran pesanan kemarin ini mas pelita panah merah ini ya udah di, tinggal dikit ya mas ya? iya tinggal dikit kita baru mulai nanti minggu depan lagi mas oke okay. ini udah usia berapa mas ini masih ya ini sekitar 25 hari hari atau sebulan lah ini oh itu dari biji sampai tumbuh segini itu butuh berapa hari mas ini kurang lebih ini kalau tidak salah satu bulan ini mas oh satu bulan ya oke okay. biasanya kalau sampai panen itu berapa bulan mas kalau jenis yang ini kurang lebih di dua bulan setengah mas kalau yang rawit yang lain mungkin sampai tiga bulan ini dua oh. bulan setengah dah oke okay. ini kalau yang terang mas gimana mas ini kalau ini udah besar ini udah berarti udah siap di siap ini sudah berani tanam ini sekitar tiga gitu. minggu lebih mas ini oh, gitu nah, ini ya. kan kalau saya di sini mainnya kan full sortir ya kalau biasanya kan ada yang utuhan berapa nanti kalau petani beli ada tambahannya berapa batang naik saya kan saya bongkar saya sortir full sortir ya. Jadi kayak buat itu aja lah Kelebihan yang dari pembibitan laskar bibit pokoknya milik saya ini ya, Mas. Ini nanti saya besok saya sortir lagi biar seperti ini. di Rata pertumbuhannya. Oke, okay, Mas, e, ini satu kotaknya ini isi berapa, Mas? Ini persis 400 batang. Hmm. Harganya itu 90.000, Mas. Oke. Okay. Nah, Oke teman-teman ini satu kotak untuk terong yang dulunya ini primadona harganya 100 berapa 90.000 Oh 90.000 murah nah, sekali sih, ya teman-teman isinya itu 400 full shorter ini, nah, full ini uh, Dijamin pertumbuhannya f1 ya teman-teman Oke Mas Mas Yanto ini apalagi Mas untuk yang BBP-nya selain tadi uh, cape terong apalagi Mas. Iya, sebenarnya itu kan bulan-bulan uh, minggu, minggu kemarin itu banyak Mas ada tomat, ada bunga kol. Uh. Cuma ini kan sudah diambil para pemesan jadi ini masih kosong, saya lagi nunggu ini. Media semainya kan belum datang Mas. Ini juga ada kapas ini Mas, pepaya. Oke, okay, uh, jenis California. Oh, okay. Ini California. Saya coba baru ini kali ini yang Merek Rajasit ya kemarin saya ambil yang IPB itu Kalina. Ini yang ambil Rajasit. Oke. Ini usia berapa mas? berapa? atas itu agak lama, mas. mungkin ini sudah ada sebulan kalau tidak salah. Oh ini, satu bulan masih ya, ya mas? Ya, mas catatannya. Catatannya. Ini dari biji ya mas ya? Dari biji. Oke. Ini satu kotaknya isi berapa mas? Isi kurang lebih 100 105 atau 107 100 oh, lebih lah. Oke berarti masih ya? Sedikit ya, Mas ya? Daripada yang iya, tadi capek. Soalnya ini kan pakai polybag yang besar, Mas. Ukurannya kan beda ini. Oh ya, ini polybag oh. besar ya. Ukuran kurang lebihnya berapa itu, Mas ukurannya? Ini ukuran berapa ya 108 atau berapa? Oh ya, 10 ini medinya polybag yang tadi itu yang plastik ya, teman-teman. Hmm. Oke, Untuk harga Mas satu bijinya berapa ini, Mas yang buat Ini atas, kalau acara itu saya sepuluh ribu tiga batang. Oh sepuluh ribu tiga batang, nah. oke okay, murah sekali ya. kalau per kotak itu beda lebih murah. oh ya yeah. berapa mas per kotak mas? ini dua ratus dua puluh lima. oke dua ratus dua lima ya teman teman, dua ratus dua lima untuk biji satu bibit sepuluh ribu tiga ya. Yeah. ini juga tergantung varietas juga mas, okay. bisa ada yang lebih murah ada yang lebih mahal tergantung varietas sih. sama juga kayak cabe, terong dan juga tomat. Oke, untuk pemupukannya itu apa aja mas yang buat ke atas ini mas, perawatannya juga mas? Ini karena saya pemain baru sambil belajar jadi ala kadarnya mas. Tapi saya pukul rata kemarin terakhir pakai KNO merah mas. Oh, seperti beli ya nggak bikin sendiri ya mas? Oke. Oke. Saya yang belum sempat buatnya itu kan waktunya belum ada. Oke, untuk berarti ini untuk pemupukan dari pertumbuhan sama daun itu pasti menggunakan kimia ya mas iya oke kenapa mas kok menggunakan kimia nggak e, organik aja mas karena yang pertama itu skalanya saya masih apa produksinya kecil ya. yang kedua juga praktis mas kalau skalanya besar mungkin ada waktu untuk buat bisa buat ya mungkin yang saya akan buat sendiri ini kok ada bibit kecil-kecil ini bibit apa mas ini terong ungu varietas Prince oh terong ungu ya mas ya iya. ini udah usia berapa hari mas? ini kurang lebih sekitar 12 hari mas oh 12 hari, eh. yang tadi berarti usia berapa itu seminggu ya? Eh, tadi seminggu oh iya, seminggu. ya seminggu, berarti seminggu, ini udah 10 hari udah mau keluar daun ya, satu ya? iya daun satu, dan utama oh itu ya oh ini perawatannya gimana? agak ribet gak mas? Oke. oh, oh ini simpel mas ya kalau perawatannya saya cukup siram dua kali sehari pagi antara jam 7 sampai jam 9 sore antara jam 3 sampai jam 5 Oke. Okay. dan untuk mungkin kita juga main apa pestisida untuk insektisida ya untuk dari serang antisipasi dari hama jamur dan juga serangga untuk pemupukannya itu dari bibit ini berapa kali mas satu minggunya mas? paling kurang ya satu minggu sekali menyesuaikan kebutuhan begitu. Oh, oke. Tadi itu mereknya apa mas? Tadi mas? Kita lihat mas. Prince. Oh ini ya teman-teman terongnya yang ini Mas Yanto. Sekarang lagi booming ini. ini. Oke ini Prince 07 ya. Oke, oke warnanya ungu. F1. Mantap. Baik eh, satu sedulur, sedulur tani milenial atau juga para petani yang mau pesan-pesan bibit e, di sini juga bisa dah dan boleh ini ada juga berbagai macam varietas dari cabai, terong, tomat, e, bunga kol dan juga yang lain-lain. Nah, kelebihan di sini juga salah satunya kita main full sorter ya. jadi seperti ini contohnya satu kotak isi penuh dan ukurannya pun seragam begitu ya. dan mungkin yang mau pesan bisa hubungi terlebih dahulu ada nomor kontak via telepon SMS ataupun WA saya di 0895 3447 7696. dan lokasi ini pembibitan Laskar Bibit Soponyono ini di Duku Soponyono Desa Wonosari RT2 RW7 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal mungkin eh, apa ya di lain waktu, lain kesempatan mungkin bisa datang langsung ke sini. Ditunggu ya untuk para petani semuanya. Oke.